Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan menyampaikan amalan yang dilakukan ketika malam satu Syura, atau tepatnya pada pergantian tahun Hijriah. Oleh sebab itu, karena kita sebentar lagi akan menyongsong tahun baru, akan menghadapi tahun baru, dan tahun baru yang akan kita lewati ini, dalam doa ini, dalam amalan ini, merupakan penentuan selama setahun dari tahun 1444 Hijriah sampai kepada 1445. Oleh sebab itu, karena ini menjadi penentu dari bagaimana keadaan kita setahun, maka usahakan amalan ini tidak ditinggalkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasan kita kali ini, bagi sahabat-sahabat yang masih belum mensubscribe channel saya, mohon untuk mensubscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari channel ini. Baik, marilah kita mulai pembahasan kita kali ini, amalan pada malam satu Syura atau malam pergantian tahun baru, sebagaimana amalan ini menjadi penentu selama setahun yang akan kita hadapi. Pembahasan kali ini saya ambil dari kitab Mujarrabat Ad-Dairobi Al-Kabir atau Al-Musamma Bifathil Malik Al-Majid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ad-Dairobi, di mana Syekh Ahmad Ad-Dairobi ini terkenal dengan orang atau ulama al-allama, alim dalam ilmu hikmah. Di halaman ke-12 pada bab fi dzikri ba'di khawasi ayatil kursi wa manafi'iha disebutkan wa min khawasiha, termasuk dari fadilah, rahasia hikmah, manfaat daripada membaca ayat kursi. Madza karahul allamah Abdul Yasar Al-Qattan. Jadi ini disampaikan oleh Abu Yasar Al-Qattan, Khalifatus Syekh Karimuddin. Jadi Anil Qutb Ad-Damrodas, dari Wali Qutb Ad-Damrodas rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, mengatakan annaman qara'aha, barang siapa yang membaca ayat kursi fi awwal yaumin minal muharram, pada awal hari dari bulan Muharram, sebanyak 360 marratan, sebanyak 360 kali, bi basmalati, dengan membaca basmalah, fi awwali kulli marratin, di setiap mendapatkan satu kali bacaan. Artinya barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 360 kali dan setiap dapat satu kali diawali dengan basmalah, yaitu cara membacanya bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika selesai itu diawali lagi bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Begitu seterusnya sampai 360 kali. Wa ba'dal faragi, setelah selesai min tilawatil adadil madzkuri, dari hitungan yang sudah disebutkan yaitu 360 kali, yaqulu, maka dia berdoa. Maka ketika sudah membaca sebanyak 360 kali, maka diakhiri dengan doa. Allahumma, ini bunyi doanya, Allahumma ya muhawwilal ahwali
hawil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa kuwatika ya kabiru ya muta'alu ya azizu ya mufaddalu wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa innahu yakunu mahfudan. Maka orang yang melakukan itu di awal hari pada bulan Muharram atau malam satu suro, maka dia akan terjaga, mahfudon, dia akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terjaga juga rezekinya, terjaga juga kesehatannya, makmunan, dan juga dia akan diamankan oleh Allah. Semuanya, dohiron wa batinan, dohirnya aman dari kemiskinan, dohirnya aman dari rasa sakit, juga batinnya oleh Allah diselamatkan dari hal-hal yang akan menjadikan dia orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqama yakhafu, dan dia juga dijaga oleh Allah dari sesuatu yang dia takuti. Jadi ketika dia takut pada ancaman seseorang, maka oleh Allah dia akan dijaga dari ancaman tersebut. Dan apabila dia takut dari kemiskinan, maka oleh Allah dia akan dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqama yakhafu wa yakrahu. Jadi, dan dia juga oleh Allah dijaga dari sesuatu yang dibencinya atau dari sesuatu yang tidak disukainya. Wajar robat wasohat. Ini sangat tajrib, ini sangat manjur, katanya Syekh pengarang dari kitab ini mengatakan bahwa ini sangat manjur dan ini benar adanya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, luangkan waktu pada malam tahun baru Islam ini atau pada tanggal malam satu suro untuk membaca ayat kursi sebanyak 360. Hitungan 160 ini merupakan hitungan hari dalam setahun. Oleh sebab itu, dalam setahun kita membaca ayat kursi ditebus dalam satu malam. Jadi setiap harinya dihitung satu. Jadi sebanyak 360 kali ini merupakan hitungan dari hari dalam setahun. Menurut yang saya dapatkan dari Syekh ketika saya mengaji kitab ini, bahwa amalan ini sebaiknya dilakukan setelah sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh. Jikalau ini mampu kita lakukan, maka insya Allah selama tahun kita sudah memasrahkan penuh kepada Allah, sehingga kita diselamatkan, sehingga kita dicukupkan, sehingga kekurangan kita oleh Allah semuanya akan dilengkapi, dan kita aman dari segala macam ancaman yang kita takuti. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, selamat tahun baru 1444. Wal afu minkum, mohon maaf apabila ada silap kata. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.